benar di bulan Muharram itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Ini keyakinan masyarakat ya, bahwa di bulan Muharram itu tidak boleh menikah. Ini keyakinan jahiliyah. Maka dari itu tidak boleh kita meyakini sesuatu itu tidak boleh, atau kapan apa namanya bulan itu bikin sial atau yang lainnya, kecuali dengan dalil. Makanya ketika masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keyakinan bahwa bulan Syawal itu adalah apa namanya sangat tidak dianjurkan menikah, karena katanya karena siapa yang menikah di bulan Syawal itu akan bikin membuat kesialan. Ya, maka Rasulullah SAW sengaja menyelisihi keyakinan tersebut. Beliau menikah di bulan Syawal. Maka dari itu kalau ada keyakinan masyarakat bahwa di bulan Muharram tidak boleh menikah, kita selisihi. Ya, karena ini adalah keyakinan jahiliyah, keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pula diyakini oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lain. Nah,